Lokasi aku sekarang dekat King King Laksa Sarawak. Dan tiap apa aktiviti aku akan share dengan korang sepanjang berada di Kuching Sarawak ni. InsyaAllah ini pukul 10.30 lebih. 35 lah aku plan nak ke mana orang kata apa, ke sekitar waterfront insyaAllah. Nanti apa-apa nanti aku akan update balik semua aktiviti aku sepanjang berada di Sarawak ni insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa aku ditemani oleh kedua orang tua aku, mak ayah aku. Okay, so makan laksa Sarawak. Okay, terima kasih, Pak. Sampai dah dekat waterfront. Masa tu aku seberang jalan. Okay, sampai dah. Jom, kita akan naik kat sana. Jom. Tadi aku dekat sana tadi. Ha, dekat kawasan tu aku parking kereta kat sana. Kedainya aku jalan kaki terus ke sini. Senang. Kiranya dah mudah dah sekarang ni. Ni aku datang sebab orang tak ramai. Kalau ikutkan Sabtu Ahad ni, Jumaat Sabtu Ahad ni penuh. Jadi ni aku dapat mati suasana lah. Untuk jalan kaki lah, ingat naik naik motor boleh. Alhamdulillah aku dah sampai dah dekat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Lama betul aku tak sampai sini. So hari ni hari bekerja. Aku datang hari bekerja, kini tak ramai orang kat sini lah. Suasana sini pun elok. Jadi aku bawa mak ayah aku. Ayah aku alhamdulillah dah mula elok dah, tapi kena orang kata apa, kena pergi ini juga, follow up jugalah dekat hospital nanti. InsyaAllah.
aku biasa tengok kat TV kan, sekarang ni aku berada kat depan dia. Ha, dulu masa aku kat sini memang benda ni tak ada. Benda ni semua tak ada. Siapa yang nak datang waterfront, ha, sini memang tempat yang menarik lah. Asyik duduk kelebang je, Pantai Kundu, pergi mana Sungai Muau. Ha, hari ni aku duduk sini. Jelah kita naik jambatan tu, kita tengok sampai mana jambatan tu. Astana. Kampung-kampung Melayu semua kat sana, sebelah sana. Selak tu. Ha, kat sana ada kampung-kampung Melayu. Jom. Kita ke seberang sana. Sampai kat sini tengah-tengah ni lah. Tadi aku kat sana kan, sembang-sembang bebel kat sana seorang-seorang kan. Ha, ni aku kat sini sekarang ni. Ha, ni kepada dekat tengah sungai. Tapi bukan dalam sungai lah. Dekat tanjung batan ni, korang nampak kan. Sungap juga naik. Dah lama aku tak senam ni. Semput. Ha, kat situ kalau korang nampak DBKU, Dewan Bandaraya Kuching Utara. Mungkin aku akan naik ke sana. Ha, jadi kawasan Astana lah. Nanti aku akan naik. Tak tahu bila. Besok-besok rusak kot. Sebab aku lama lagi kat sini. Dewan Undangan Negeri Sarawak eh. Jadi, santai, ayah dengan mak aku dah jalan depan dah. Mak ayah aku mungkin minggu depan, bulan depan kot, dia akan balik Melaka dah semula. Dia nak selesaikan rumah dia kat sini dulu. Orang tu aku ada rumah sebiji kat sini. Dia mana-mana, kadang je bosan kat sana, dia pergi Kuala Lumpur rumah adik aku. Lepas tu kadang-kadang dia balik sini. Ada rumah kat sini. Ada tenang sini, tenang-tenangkan jiwa. Barulah. Tapi kalau malam aku rasa lagi menarik sini. Mungkin malam aku tak tahu bila aku akan pergi. Aku akan datang tak tahu bila. Sebab kawasan ni banyak lampu. Astana. Tahu tu macam bertembus kat sana kot. Nanti aku ke sana nanti semana. Okay, sampai dah sini dekat mana ni? Pengkalan Sapi eh. Dekat Pengkalan Sapi. Situ komplek. Oi, tembus bawah tu je eh. Betul habis dah. Tak ada apa. Ha? Bergembalah. Hello. Ha, kita ada lah. Oh, malam memang ada mesti lampu eh.
dah, sampai dah. Cukup lah meronda sampai ujung, dah patah balik. Ni pokok ni lama ni, bertahun ni. Assalamualaikum semua. Hari ni aku berada dekat ni, mana? Di BKU.
Dewan Bandaraya Kuching Utara. Okey, alhamdulillah hari ni hari Selasa 18 Oktober. Nak tunjuk ke orang ujung-ujung tu tak nampak dah, pokok dah besar dah. Pokok-pokok dah besar. Tupai lari kot. Mana dia? Dia pun ambil makanan, dia takut. Berdiri kat sini. Pagi tadi aku berada dekat waterfront kat sana, tak nampak, tak nampak sungai lah. Kat situ waterfront sebab aku berdiri ambil video yang aku kata aku nak naik kat Dewan Bandaraya Kuching Utara lah, dekat sini lah dia. Kawasan Samariang ni, kan ni pokok-pokok besar je tak nampak sekeliling. Dah pergi dah, dah petang dia dah. Dah zuhur dah 1.15, dah zuhur awal lah kat sini. Tak ada apa lagi, nak balik lah, rehat. Besok mungkin aku akan ke Serian, Siaman mungkin kot, ke atas. Aku main aktiviti sana pula, atas daripada Kuching. Tunggulah aktiviti aku tu, yang menarik kat sana.